Hello The Hard People, selamat datang di channel The Hard Adidas Fan dalam program Wikipedidas. Kali ini gue akan cerita sepatu yang spesial, yaitu Adidas Adicolor Y1 Reifong. Kita kembali ke 38 tahun yang lalu, atau tepatnya di tahun 1983, di mana Adidas merilis salah satu sepatunya yang paling legendaris, yaitu Adicolor. Sepatu pertama yang menggabungkan antara sebuah sneakers dan seni, di mana sepatu ini berwarna putih polos, kemudian terdapat bonus spidol berwarna-warni guna bisa dicoret-coret sesuai dengan kreativitas. Ide sepatu yang bisa di-customize itu merupakan ide yang benar-benar original dan luar biasa pada saat itu. Kemudian di tahun 2006, rilis kembali dengan warna yang sama, tapi dengan konsep kemasan yang berbeda. Berbungkus box kayu eksklusif untuk warna putih, lengkap dengan cat pasta 7 warna dasar Adicolor. Untuk sepatunya, tidak hanya warna putih, tapi ada 6 warna utama lainnya, yaitu hitam dengan kode BK, pink dengan kode P, hijau dengan kode G, kuning dengan kode Y, merah dengan kode R, biru dengan kode BL. Masing-masing tema warna terdiri dari 6 model sepatu. Untuk Adicolor Huh Berry Maggie ini masuk kategori warna kuning urutan pertama. Untuk tongnya ada dekorasi karikatur atau toko fiksi karya Berry Maggie, yaitu Reifong. Toko Reifong sendiri sempat kontroversi saat itu. Reifong digambarkan lelaki bermata sipit dengan rambut ala mangkuk terbalik tampak mengumbar senyum, lengkap dengan gigi tonggos yang menyembul keluar. Hal ini menyulut protes dari berbagai pihak. Toko Reifong dianggap berbau rasis sekaligus stereotip anti-Asia. Dari pihak Adidas menanggapi bahwa Adidas sama sekali tidak bermaksud untuk berbuat rasis. Adidas sendiri merupakan perusahaan multikultural. Sementara Berry Maggie pun masih keturunan Chinese. Bahkan pemilik Hoof, Kate Hufnagel, menyebut mereka harusnya mempelajari dulu sebelum menyatakan sesuatu, katanya. Toh nyatanya kartun ini pernah menjadi simbol dalam kampanye anti-rasis. Adicolor Low Y1 ini merupakan kolaborasi antara desainer Berry Maggie dengan julukan Twist dan toko sneakers asal Los Angeles Hoof. Adidas Adicolor Low Y1 Hoof Reifong ini sendiri hanya diproduksi 1000 pasang dan saat itu dijual dengan harga yang sangat lumayan, $250. Oke, The Hard People, terima kasih telah menyaksikan Wikipedidas. Jangan lupa klik like, comment, subscribe channel ini. Follow juga akun Instagram kita di thehardadidasfan.id.